Aduh, pemirsa, saya baru selesai siap-siap buat prosesi lamaran Supriyatna dengan Iis. Mudah-mudahan sih saya nggak telat jemput Supriyatnanya nih. Yuk, ikuti saya yuk. Ya, udah jalan nih pemirsa. Ayo, ikutin saya sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, maaf nunggu lama ya? Iya, aduh. Bapak, lumayan. Apa kabar? Mas, sehat ya semuanya ya? Maaf tadi lagi bantuin nyiapin tempat buat lamaran kamu sama Iis. Oh, jadi iya. Tadi agak telat kesininya. Lama gak tadi nunggunya? Ya, lumayan ya? Lumayan. Yaudah deh kalau gitu udah siap-siap semua. Udah dibeliin kan ininya seserahnya tadi? Udah. Mantep ya udah semuanya? Udah mantep, udah siap. Udah mantep. Siap. Kalau udah memang sama-sama mantep nih, kita langsung jalan. Saya sih sudah mantep nih. Iya. Ayo kita jalan deh. Ayo. Assalamualaikum. Waduh, udah pada siap aja nih ya. Nih, saya bawa Supriyatna nih. Ternyata emang berani, Pak, ngajak orang tuanya sama keluarga besarnya datang ke sini buat ngelamar Neng Iis nih. Nggak cuma tangan kosong loh, Pak. Bawa seserahan nih. Coba diangkat seserahannya. Tuh. Mudah-mudahan sesuai ukurannya ya. Ya udah, nggak usah berlama-lama. Boleh Supriyatna dan keluarganya dipersilakan duduk? Silakan. Mohon maaf, yang jadi pembicara dari pihaknya Supriyatna, Bapak bisa tukeran, Pak? Duduknya biar ada depan nih calon pengantinnya. Supriyatna sini dong. Duduk sini. Ya udah, sepertinya memang sudah siap nih pemirsa prosesi lamaran Supriyatna dengan Iis. Bisa kita laksanakan sekarang juga, tapi seperti biasa karena kalau sudah urusan keluarga dengan keluarga, biarlah mereka aja nih pemirsa. Saya sebagai host nggak usah ikut-ikut. Tapi nanti kalau sudah selesai, saya boleh kesini lagi ya. Soalnya kalau saya nggak kesini, nggak nikah besok. Ya udah, saya tinggal nggak apa-apa ya, Supriyatna ya. Oh iya dong. Pokoknya kalau kelar, saya langsung kesini. Iis bisa ditinggal? Siap. Ya udah deh. Kalau gitu, saya izin dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kedatangan keluarga Bapak. Kami di sini atas nama keluarga dari perempuan. Ada maksud dan tujuan apakah Bapak datang ke sini? Sebenarnya kedatangan Bapak ke sini nganterin anak saya Bapak, Supriyatna, mau melamar Iis. Baik Bapak, saya akan tanya keluarga dari keluarga saya, Iis. Teis, gimana lamarannya diterima? Ya, saya terima lamarannya dengan suka cita. Assalamualaikum. Tuh kan, nggak lama kan? Iya, pokoknya acara selesai saya pasti langsung ke sini. Karena saya nggak mau ketinggalan ngikutin rasa bahagia yang kamu rasakan dan juga Iis rasakan ya. Jadi alhamdulillah sudah diterima ya ini ibu-ibu ya. Kasih tepuk tangan sekali lagi dong. Boleh silakan duduk lagi. Buat Iis dan juga Supriyatna boleh berdiri di samping saya. Saya pengen ngobrol-ngobrol lebih dekat lagi nih sama calon pengantin kita besok nih ya. Jadi besok kalian menikah nih. Ya siap. Hah? Siap. Siap mulu dari tadi. Apa yang kamu siapkan? Sekarang saya mau nanya dulu. Pertanyaan yang nggak biasa mungkin ya buat kamu. Kamu suka sama Iis ini ada apanya? Ayo. Orangnya baik. Mm-mm. Pengertian yeah. Sama saya. Pokoknya dia selalu nurut omongan kata-kata saya. Jadi pacar aja udah nurut ya? Udah nurut. Apalagi nanti udah jadi istri ya? Jadi istri. Lebih nurut lagi, mudah-mudahan nggak salah pilih. Jadi Supriyatna nih pemirsa, milih Iis nih karena ada baiknya, ada nurutnya, ada setianya lagi. Sekarang saya mau nanya, jangan terima pasangan ini apa adanya.
yang ada apanya. Iya, kalau tadi ditanya ada apanya nih Iis kok bisa suka nih? Udah dijawab, sekarang saya mau tanya Iis, ada apanya nih Supriyatna sampai kok kamu bisa suka? Perhatian. Oh, perhatian, luar biasa. Yang pasti dia baik orangnya ya. Cocok untuk jadi pemimpin rumah tangga. Ya mudah-mudahan sih kalian berdua memang nggak salah pilih. Sama halnya dengan saya dari Nikah Gratis ini nggak salah pilih mereka berdua untuk kita nikahkan nih, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Karena menurut kami dari tim mereka ini masuk kriteria kami. Menurut kami mereka ini bisa bertanggung jawab untuk menjaga apa yang kita kasih nih, yang berupa pernikahan yang mereka harap-harapkan nih. Boleh dengar janji kalian lagi nih? Soalnya udah di depan keluarga besar nih. Ada calon mertua. Kamu juga ada calon mertua, calon besan, calon besan. Boleh disebutkan lagi kemarin. Ungkapin lagi janji kamu nih. Saya mau setia sama istri, calon istri saya ini. Saya mau, pokoknya saya mau baik sama dia, mau seumur hidup, mau nggak bakalan ada cekcok. Pokoknya saya mau siap untuk menjaga dia selamanya, untuk selamanya. Amin, 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 amin. Luar biasa nih. Yes. Ini belum ditanya, udah senyum. Yes, ayo. Dia juga pengen dengar janji dari kamu nih. Kalau jadi istrinya, apa ini yang akan kamu berikan? Jaga dia sampai kapan? Kalau ada umur ya, memang tugas ini sama-sama berat, tapi tolong dijaga janjinya. Kamu juga tolong dijaga janjinya. Soalnya kalau selesai acara ini, urusannya bukan sama saya, bukan sama calon mertua, tapi urusannya sama yang di atas ya. Tolong dipertanggungjawabkan. Ini untuk pertama dan kedua kali. Pertama dan terakhir kalinya dong. Oke, baiklah pemirsa dan juga bapak-bapak, ibu-ibu di sini. Besok mereka udah mau menikah, kita kasih aura yang positif ya, biar semakin semangat besok. Ikutin saya nggak apa-apa ya. 1, 2, 3. Besok nikah, besok nikah, besok nikah, besok nikah. Yes. Belum mukrim besok. Ya udah, kalau gitu saya pamit dulu. Jaga kesehatan ya, Iis juga, ibu saya pamit, ketemu lagi besok, terima kasih semuanya, ya bapak, ya, terima kasih ya bu.